Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Rabu siang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka berdua membahas sejumlah isu termasuk soal politik. Ini merupakan kunjungan kedua Ahmad Muzani setelah Gibran dilantik menjadi wali kota. Keduanya membahas sejumlah isu mulai dari penanganan COVID, ekonomi hingga politik. Gibran sendiri menyebut pertemuannya adalah bentuk silaturahmi. Gibran membantah jika kedatangan Ahmad Muzani untuk memberikan tawaran posisi politik. Tawarannya dari ketua partai jadi apa? Tawaran apa? Enggak. Enggak tawaran. Enggak. Silaturahmi biasa. Saya tidak pada kapasitas untuk mendapat tawaran atau apa. Ini. DKI 1. Oh. Saya bicara yang tadi saya sampaikan tadi. Gerindra sama PD sudah mulai sedikit mesra ini, Pak. Itu apa ini sudah sinyalemen untuk Pilpres itu, Pak? Mesra sudah lama dengan PDI gitu. Dengan Mas Gibran juga mesra sudah lama. Tapi ada kemungkinan ya Pak Prabowo mungkin menggandeng Mas Gibran gitu, Pak. Ini tahun kemesraan, bukan tahun ketegangan. Semua orang sedang mencari pasangannya masing-masing.